Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Nah, saudara, demi membudayakan masyarakat mencintai minuman herbal jamu asli Nusantara, seorang dokter di Jakarta Timur rela meninggalkan profesinya sementara dan fokus dalam mengembangkan produksi jamu modern. Nah, jamu hasil produksinya itu kini dipasarkan di berbagai supermarket, sejumlah hotel untuk suguhan tamu hingga ke luar negeri termasuk Amerika. Nah, sebulan omset penjualannya fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Berikut ceritanya. Ini sudah dari ratusan tahun nenek moyang kita, tetapi jangan sampai minuman ini hilang. Jadi saya terus mengedukasi mulai dari anak-anak sampai lansia. Salah satunya saya membuka kelas-kelas jamu, kemudian kalau misalnya ada yang untuk seminar jamu, saya beberapa kali juga sudah minta untuk dijadikan narasumber. Sebagai pelaku UMKM, tidak jarang Niken juga berkolaborasi dan berbagi pengalaman dengan para pengusaha lain demi pengembangan usahanya, termasuk mendapatkan pelatihan dari Bank Indonesia, BRI, dan sebagainya yang bermanfaat sebagai bahan pengaturan manajemen bisnisnya. Jadi komunitas itu sangat baik untuk UKM supaya kita bisa bertumbuh kembang, karena kalau UKM berjalan sendiri itu berat untuk bisa maju ya, karena kita membutuhkan pendampingan, pelatihan, kemudian fasilitasi perizinan sampai dengan B2B. Harga jamu Engpawan berkisar Rp30 hingga Rp55.000 untuk 10 kali minum. Selain penjualan langsung, penjualan jamu Niken juga dipasarkan melalui marketplace atau digital. Omsetnya rata-rata sebulan mencapai puluhan juta rupiah. Gimana saudara? Kapan Anda mau minum jamu? Ramuan asli Nusantara untuk menjaga kesehatan tubuh? Tim Liputan, Kompas TV.